Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Manggerut ya. Stasiun Kira Condong, alhamdulillah setelah direncanakan lama sekali, saya akhirnya bisa hunting di Stasiun Kira Condong ya. Nah, tadi pas awalan saya datang, di sana ada dua lokal yang masuk di perlintasan. Dan sekarang saya sudah berpindah ke sini dan di sana saya belum opening. Baru bisa opening di sini. Nah, dan ini adalah lokal Bandung Raya yang tadi saya cegat pertama di perlintasan. Lokal Garut Cibatuan. Ini Garut Cibatuan, tujuan akhir stasiun Garut ya. Berangkat stasiun Kira Condong. Ini jarak saya ke rel lumayan agak dekat ya, tapi tenang, safety, terhalang oleh benteng juga. Mantap ya, terima kasih Bapak Masinis sudah menyapa. Siapa ya barusan yang di sana ya? Lokal Garut Cibatuan pada hari ini masih penuh ya angkutan liburan. Mantap. Ini tandanya transportasi kereta api menjadi idaman sekali ya bagi warga Bandung dan juga Garut. Wah, kalau ke belakang saya backlight, berarti saya lebih baik mengarahkan kameranya ke depan saja ya, ke arah barat. Itu dia ke lokal Garut Cibatuan sudah lepas stasiun Kira Condong. Nanti dari arah Bandung akan ada juga kereta api Lodaya ya. Kemungkinan sebentar lagi kereta api Lodaya akan segera merapat stasiun Kira Condong. Dan di stasiun Kira Condong itu terdapat dua rangkaian. Itu adalah rangkaian KA Pasundan tambahan dan juga KA Pasundan biasa ya. Nah, nanti diberangkatkannya jam 8 kalau enggak salah ya, KA Pasundan tambahan itu jam 9 kurang 5 menit kalau enggak salah. Oke, sekarang saya akan menunggu kereta api Lodaya nih ya. Sekarang mungkin baru berangkat Bandung. Oke, KA Lodaya tunggu bersilang dengan KA lokal Bandung Raya tujuan akhir stasiun Padalarang nih. Oh,
Setelah lokal Bandung Raya ini masuk stasiun Kiara Condong, tidak akan lama nanti KA Lodaya akan segera diberangkatkan ya. Ih, mantap sekali ya semboyan dari kereta api Lodaya nih. Kalau Daya menggunakan lok G20. Ih, mantap sekali ya. Nah ini dia KA Lodaya berangkat stasiun Kiara Condong. Kalau saya ngarahin kamera ke belakang ini ya, akan backlight sekali, padahal bagus kalau ke belakang. Kita coba dulu ya. Tuh, poik. Alah. Mantap sekali, kalau daya juga sama penuhnya nih. Mantap sekali ya para pemudik dan juga liburan. Oke, selamat jalan, selamat sampai tujuan untuk para penumpang kalau daya. Oke, setelah kalau daya saya akan hunting kereta api terakhir, yaitu kereta api Mutiara Selatan lah ya. Kereta Mutiara Selatan akan bersilang dengan kereta api lokal lokal Lodaya di stasiun Ranca Ekek ya. Mungkin di Ranca Ekek ke sini ya mungkin 30 menitan lah ya. Kita tunggu nih, kita tunggu lagi. Kereta api Mutiara Selatan sudah terlihat ya persiapan memasuki stasiun Kiara Condong. Kereta api Mutiara Selatan menggunakan lokomotif livery Lebaran nih. Wah, mantap ya. Masuk jalur 7 stasiun Kiara Condong. Kita lihat, semoga saja dalam lokomotif mesinnya itu kejutan ya. Sugane si Abah Nanang atau Abah Nanang ya. Mudah-mudahan. Oke, KA Mutiara Selatan masuk ke jalur belok stasiun Kiara Condong. Wah, membawa priority ya, mantap mutsal ya. Wah, agak menanjak ya, jadi ngegas. Masih sempat-sempatnya mau masuk stasiun, masih ngegas ya. Alah, backlight. Wek. Hai, mantap, atuh nuhun, Pak. Wah, sangat penuh sekali ya penumpang kereta sekarang.
Oke, itu dia kereta api Mutiara Selatan sudah persiapan masuk ya. Persiapan merapat stasiun Kiara Condong. Oke, huntingnya cukup sekian dulu ya di stasiun Kiara Condong. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hunting kali ini di stasiun Kiara Condong. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, oke? Oke, sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.